Seorang wanita yang diduga penjajah seks komersial ini meronta saat satuan polisi Pamong Praja menangkapnya di kawasan Balai Raja, Tangerang, Banten. Wanita itu terus berontak dan melakukan perlawanan. Namun akhirnya wanita ini berhasil diamankan setelah petugas wanita membujuknya. Di lokasi lain, petugas menangkap pasangan bukan suami istri yang tengah berduaan. Perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur ini pun menangis di atas kendaraan petugas. Wanita ini bahkan sempat mengancam akan menghubungi saudaranya yang berdinas di kepolisian karena ia menilai petugas Satpol PP salah tangkap. Sementara itu, petugas Satpol PP yang menggelar razia penyakit masyarakat ini sempat terlibat keributan dengan seorang pemuda yang kepergok tengah mesum. Kita aja dulu, Mas. Kita nggak ngapa-ngapain, Mas. Dengan berbagai alasan, pemuda ini menolak untuk digelandang petugas. Namun setelah petugas bertindak tegas, pemuda dan pasangan wanitanya ini diamankan. Dalam razia pekat kali ini, sedikitnya ada 24 pekerja seks komersial yang terjaring razia. Dari 5 titik warung remang-remang di Kecamatan Cikupa dan juga Balai Raja, Tangerang, Banten. Kita akan tetap melakukan penertiban, kemudian melakukan patroli untuk memberikan efek jera kepada mereka. Usai diamankan, puluhan PSK ini didata petugas dan diberikan pembinaan. Namun, apabila terjaring untuk kedua kalinya nanti, para PSK ini akan dibawa ke panti sosial di Pasar Rebo, Jakarta. Turnya Kontributor Tangerang, Banten.